Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah membuka Festival Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional tahun 2017 yang digelar Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia. Dalam sambutannya, Nova menjelaskan teknologi informasi dan komunikasi adalah sebuah ekosistem yang bergerak bersama-sama. Kemampuan untuk menguasai bidang tersebut, kata Nova, juga merupakan persyaratan mutlak dalam mewujudkan masyarakat yang berbasis perekonomian dan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Festival TIK 2017 ini digelar untuk meningkatkan pemahaman pentingnya literasi internet untuk mewujudkan masyarakat informasi Indonesia yang berdaulat dan untuk membangun literasi internet masyarakat, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai pilar ekonomi digital Indonesia. Selain itu, juga untuk meningkatkan penggunaan internet dan mensosialisasikan wisata Indonesia secara menyeluruh dan membangun kapasitas relawan TIK Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi, penggerak ekonomi dan sosial berbasiskan teknologi informasi dan komunikasi. Dua, satu. Iya.